Viral, warga berbondong-bondong mendatangi tempat pembuangan akhir TPA. Segerombol warga ini mendatangi TPA itu untuk mengambil daging impor yang sebelumnya sudah dimusnahkan. Aksi warga mendatangi TPA itu terekam melalui kamera ponsel hingga beredar di media sosial. Diketahui warga mendatangi TPA itu untuk melakukan pembongkaran daging kerbau impor ilegal yang berasal dari India. TPA yang didatangi oleh warga tersebut berada di Kecamatan Bantan, Bengkalis, Riau. Warga mendatangi TPA tersebut pada Senin 29 Mei 2023. Perlu diketahui sebelumnya daging kerbau impor ilegal sejumlah 41,2 ton tersebut telah dimusnahkan oleh Bea Cukai Bengkalis dan dibuang di TPA Kecamatan Bantan. Belum diketahui motif warga yang membongkar dan mengambil daging yang sudah dimusnahkan oleh pihak Bea dan Cukai Bengkalis tersebut. Apakah untuk dikonsumsi sendiri atau dijual lagi? Belum ada informasi terkait hal ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.